Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan anak kandungnya sendiri ke polisi karena telah mencuri emas miliknya senilai ratusan juta rupiah. Ironisnya, anak kandungnya mencuri emas milik korban untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sang pacar. Dengan wajah yang kesal, Mareta Anggraini, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan anak kandungnya sendiri. Ibu yang berprofesi sebagai penjual pakaian bekas ini melaporkan anak kandungnya sendiri karena telah mencuri emas miliknya dengan nilai 115 juta rupiah. Menurut keterangannya, korban mengetahui emas miliknya telah dicuri oleh anak kandungnya sendiri berawal saat korban hendak mengambil emas di dalam lemari. Namun, korban sangat terkejut karena emas yang tersimpan dalam lemari sudah tidak ada lagi di tempatnya. Korban lalu menanyakan emas tersebut kepada anak kandungnya karena dicurigai telah mencuri emas miliknya. Awalnya pelaku tidak mengakui kalau telah mencuri emas milik ibu kandungnya. Namun setelah didesak keluarga besar, barulah pelaku mengaku telah mencuri emas tersebut. Ironisnya, dari pengakuan pelaku, emas tersebut dicuri dan dijual untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sang pacar. Tapi aku nak meriksa barang-barangku dulu kan, maksud aku itu karena rumah nak ditinggal ke kan. Pas tiba dibuka itu, barang tak kate. Apa itu? Barang apa? Logam mulia 9 keping, kalung panjang yang 3 suku siko, mainannya sesuku siko, cincin mas kawin anak aku itu, dimbek cincin aku yang sesuku siko, yang setengah suku siko. Total berapa semua ini? Kurang lebih kerugian itu 15 juta. 15 juta? 115 juta. 115 juta, semuanya boleh. Bu, bisa tahu memang anak kita yang ngambil? Nah, akhirnya baru ngaku dia. Baru dia? Dia ngembeknya. Nah, kemana duit itu? Itu anak kita, anak kandung boleh? Anak kandung. Yang nomor berapa itu? Yang nomor 2. Nomor itu pegawai di mana dia? Kuliah. Oh, dia kuliah. Dari pengakuan dia, dia habisin kemana duitnya, Bu? Dengan betino itu. Oh, dengan ceweknya? Iya, dibeli ke baju, sendal, sepatu, pokoknya untuk memenuhi kebutuhan betino itu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. 10 kilo nyari gawe kan Pak ya?